Timnas Bola Voli Putri Indonesia mendapatkan hasil buruk kala melawan Thailand di laga pertamanya di Grup A Bola Voli SEA Games 2023 Kamboja. Bermain di Olympic Complex Indoor Main Hall Selasa 9 Mei 2023 petang waktu Indonesia Barat, Indonesia kalah 3 set langsung. Thailand memang lawan yang sangat tangguh. Maklum saja, mereka adalah tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Thailand selalu merebut emas dalam 13 edisi terakhir bola voli putri di pentas SEA Games. Di set pertama, Thailand bisa unggul 25-16. Hal ini tak lepas dari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemain-pemain Indonesia sendiri. Di set kedua, tim voli putri Indonesia coba memberikan perlawanan lebih keras. Perolehan poin merah putih sempat mendekati Thailand, namun mereka kemudian kewalahan menghadapi smash-smash kuat para pemain Thailand. Pada akhirnya, di set kedua mereka kalah lagi dengan skor identik 25-16. Di set ketiga, Thailand kembali meneruskan permainannya yang dominan. Mereka sempat unggul 12-4 atas Wirilda Nurfadila dan kawan-kawan. Pada akhirnya, Thailand pun bablas menang 25-16 lagi. Mereka pun menang 3-0 atas Timnas Voli Putri Indonesia.